Yo, halo. Jadi kali ini gue mau mengupdate mengenai Shingeki no Kyojin Final Season atau Attack on Titan yang bakal tayang nanti di tanggal 9 Januari 2022. Attack on Titan Final Season Part 2, dan ya itulah akhir dari perjalanan si Eren Yeager. Dan karena gue udah baca manganya, udah tahu endingnya seperti apa yang kemarin, ya jadi banyak perdebatan, dan mungkin nanti animenya juga bakal seperti itu sih. Buat yang pure nonton anime dan tahu bakal endingnya seperti apa nanti setelah menonton animenya, dan ya nanti pasti bakal menjadi banyak perdebatan dan kontroversi karena endingnya yang mungkin ya ada yang nggak setuju, tapi gue sih setuju-setuju aja sih. Pokoknya ya menurut gua nggak terlalu mengecewakan sih endingnya, dan itu lumayan menarik. Tapi gua nggak mau spoilerin kalian kalau kalian tidak baca manganya, jadi kalian nggak tahu. Jadi ya jangan spoilerin dulu, soalnya ya ini sudah mau tayang, dan di sini kita bisa lihat ini trailernya part kedua, VV-nya ya. Sini ada Zero, siapa sih ini namanya? Si Eren benar-benar bergelut beria kembali. Pertempuran terakhir ya, pokoknya nanti itu bakal gemuruh, apa sih namanya, pokoknya itulah semuanya, semua tembok wall titan deh, wall titan. Pokoknya tembok wall Maria itu yang ada titannya itu bangkit semua, dan ya meratakan seluruh dunia, itulah yang dinamakan gemuruh titan. Dan seperti itulah, bakal hype lagi sih, kayaknya bakal hype lagi, dan begitulah. Semoga bermanfaat ya info kali ini. Gua Bob, and see you in next video. Mikasa jadi gimana gitu.